sore kita sudah menantang penonton ini sahur untuk menjadi peserta TTS, teka-teki sahur lewat Twitter. Dan dari puluhan orang yang mendaftar menjadi peserta, akhirnya sudah terpilih satu orang yang akan ikutan bermain. Inilah dia penontonnya. Dari mana asal, nama, hobi, kata mutiara? Nama siapa? Nama Muhtadin. Tapi Muhtadin, asal dari? Dari Purwokerto. Purwokerto, asli Purwokerto. Tapi panggilannya Geros. Keluhannya apa? Panggilannya apa? Geros. Keluhannya apa? Keluhannya. Jantung Anda normal sih. Kenapa mau ikutan TTS? Ini harus diperiksa dulu. Iya, bisa dulu. Bahaya tuh bikin emosi. Tensi harus diperiksa. Iya. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya apa? Coba, pengen. Coba. Pengen aja ngalahin. Pengen ngalahin calon tong. Oke, dah harus dipersiapin dong. Aman, aman, aman. Udah bisa, udah bisa. Minum dulu ya, nanti takutnya ada apa-apa. Bahaya ini, kemarin aja ada yang gak bisa pulang. Gara-gara emosi. Coba, coba, coba. Ya. Jampe-jampe. Jampe-jampe. Dari sedotan. Pegang dulu. Angkat dulu ke atas, angkat dulu ke atas. Iya, angkat dulu ke atas. Angkat dulu ke atas. Dah, minum. Minum, minum, minum. Dikit, dah. Cukup, ya. Pokoknya intinya dia pengen ngalahin calon tuh. Iya. Tapi kamu harus ada lawannya. Oke. Bang Mastur, berani melawan? Siapa takut. Oke, kalau begitu sudah ada Bang Mastur. Silakan untuk bermain bersama calon tuh. Ya, sudah ada dua peserta, Bang Mastur dan siapa tadi namanya? Siapa namanya? Geros. 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 Wow, kita beri semangat dulu dong. Kita beri semangat. Karena sebentar lagi kita akan mengajak mereka bermain dalam TTS teka-teki sahur. Kenapa, Desta? Kenapa? Ya. Kan tamunya ada cewek, Pak. Ya. Kenapa harus dia? Gak boleh begitu. Harus begitu. Itu udah diatur di sononya, jangan suka ngelubah-ngelubah dong. Iya. Pokoknya sama cewek mulu, emang kita kurang ganteng apa? Emang karena bukan cewek. Kagak apa-apa, gua aja sama Daus Paro gak apa-apa. Namanya Geros. Geros. Geros dan Bang Mastur ini pertama kali ikut TTS? Iya, iya. Pertama. Oh. Ya. Waduh. Pertama kali. Walaupun pertama kali jangan dikata anggap kita menang. Kalah berarti. Pak, jangan ngomong nanti, Pak. Ngomong dari mana sih? Kita ini mencarikan pasangan yang cocok buat Desta. Jadi kayaknya ini adalah pilihan yang tepat. Banyak cincong, lu langsung main aja. Oke, okay. Kita bacakan dulu peraturannya, Cak. Aturannya dulu biar tahu Geros dan Bang Mastur. Jauh-jauh loh dari Puerto Rico dia. Puerto Rico. Purwokerto. Iya, nama Amerikanya Puerto Rico. Yongkru. Yongkru. Baca dulu peraturannya, Cak. Nanti aturannya ada kotak-kotak. Betul. Diisi dari sesuai pertanyaan kita, satu jawaban benar nilai 100, okay. Jawaban salah tidak mendapat nilai, okay. Tidak menjawab berarti tidak tahu, okay. Mengganggu ketertiban kuis, dikurangi 50. Lima. Kenapa? Oh, rese nih. Apa sih? Ngomong-ngomong di bawah ngempos. Saya masuk kegeseran di sini. Mungkin kebanyakan ngisi sahur ya, masuk angin. Pantesan mata gua pedih. Ente yang jauh-jauh pedih, bagaimana yang deketan ini? Lepas. Lu ikut-ikutan pedih. Cak, tapi mereka ini gak akan sia-sia kalau bisa menjawab pertanyaan kita, Cak. Oh, iya, karena kita punya hadiah spesial. Silakan Bung Junet. Kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan hadiah menarik jutaan rupiah. Hadiah dipersembahkan oleh Mister Instan, jamin kenyang tanpa mengunya. Hadiah menarik jutaan rupiah persembahan dari Mister Instan. Enggak di mana-mana mie, mana ada di sedot, Cak. Ini terobosan. Jadi tidak perlu mengunyah, langsung kenyang. Langsung di sedot. Ketelak di sini.
Itu hanya efek samping. Mungkin. Kalau mie-nya pendek, kalau panjang lah susah ini. Oh ini mie-nya bentuknya lain. Ya, bocor ini... lagi Pak. Ah. Wow. Ya. Kan ini harus diseduh dulu pakai aspal. Kok air panas dong, cepat tadi sedih. Ada mie diselin. Ini bun-bunan nih gue sedot ntar ini. Udah, alasan aja hadiahnya ini apa tadi? Hadiah jutaan. Hadiah menarik jutaan rupiah. Luar biasa kalau. Sudah siap? Siap. 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 Kita kasih semangat dulu dong buat para peserta kita. Langsung saja kita buka ini dia. Ini dia. TTS yang pertama, silakan. Ada berapa kotak? Waduh. Pagi-pagi udah pertama, panjang ya. Penonton boleh ikutan bantu ya. Ayo. Boleh, boleh. Ada 9 kotak. Kereta api melaju di atas. Harusnya rel kereta. Harusnya rel kereta. Rel kereta. Nah, klunya nih. Klu. Ini kan ada ini. Ah. Kereta api. Set. Blup. Di mana-mana ada. Gampang itu, gampang sekali. Kereta jalan kayak gitu gimana penumpang? Nah ini gini contoh doang, bukan keretanya masa kayak saya. Saya kan kayak bus. Pak, soalnya Pak. Kereta api melaju di atas? Di atas? Aduh masa gak tahu, gak pernah naik kereta api. Ini apa nih, rel kereta kan sebenernya kemana? Kasian, Cak. Sebenernya harusnya ada kereta, jangan rel kereta. Tekan dulu karena ini rebutan. Taruh dulu. Virus, datang jauh-jauh. Harus kereta melaju di atas. Pernah naik kereta kan? Pernah. Pernah turun? Ya pernah. Cak, kalau gak pernah turun dia gak pernah. Takutnya naik gak pernah turun. Di atas. Alah, klunya udah. Aduh, gampang banget ini. Penonton, bengong aja penonton. Bantuin. Mungkin penonton yang mau bikinnya bantuin terlalu boleh serius. Nih. Ayo. Rel sepeda. Lu jangan ngarang. Di apa? Ayo, ternyata bener juga gak bakal. Ya, tapi gak rel sepeda juga. Rel sepeda. Kali ada. Apa dong? Mana penonton supportnya buat Geros. Lempengan. Gue ada yang di sini. Lempengan. Di atas. Hah? Ayo, Geros atau Bang Mas Dur yang terlebih dahulu akan menekan tombol. Dua, Timbe. Geros. Apa yang mau dijawab? Di atas rel. Kan panjang kereta. Apakah kereta api berjalan di atas rel? Panjang sebutnya cukup rel. Itu sudah. Ya situ kan kalau bikin gini ngaco. Katanya, emang kalau disebut rel jadi lebih panjang. Enggak juga. Panjang. Dan kita jawab gitu gitu itu. Kalau dia yang jawab. Alasan. Coba silakan Desta dan Bang Mastur. Ya. Lu mau gila kan susah, gue diserahin. Sampai habis juga susah mulu. Lempengan. Oh, udah mendingan saya begini. Apakah kereta api berjalan di atas lempengan? Bukan. Apa nih, coba nih. Sudah dikasih clue tadi. Jawabannya ya, kereta api berjalan di atas. Silakan dibuka. Ini di mana sih maksudnya ini? Aduh. Ya ada yang ngomong, enggak masuk tapi mikir. Enggak masuk. Pak, berarti pertanyaannya bukan gitu. Itu pertanyaannya kecepatannya berarti di atas 0. Betul kalau begitu. Lah kalau kurang jalan itu pasti di atas 0 km per jam. Kalau 0 km per jam itu namanya diem. Oh iya juga ya. 1 km per jam pun berjalan harus di atas 0. Tapi itu gak nyambung bang pertanyaannya. Kok gak nyambung? Gak nyambung. Coba Cak. Pertanyaannya coba diulang. Kereta api berjalan di atas. Gak ngomongin kecepatan. Kecepatan bisa. Itu mah kecepatan.
Berjalan itu ada kecepatannya enggak? Ada. Lah ya berjalan di atas 0 km per jam. Di atas kecepatan gitu dong. Ya, kereta api berjalan di atas kecepatan. Emang di atas kereta api ada apa kok kecepatan? Iya. Emangnya ada orang api. Terus keluhnya apa? Keluhnya tadi begini-gini tuh apa? Kan ini ada rel, kereta api kan identik dengan rel. Yeah. Ini kan, loh ini nol ini loh, nol. Gak diperhatiin. Itu O, bukan nol. Kok bisa O loh? Geli ya, geli ya. Bacanya kita jadi oke. Oke. Dia tuh lagi protes loh, Cak, kok malah ketawa. Itu tulisannya oke, itu kok oke. Iya, nol ini nol. Itu nol. Dia bener tadi, ya benar. Dia pinjamnya nol dia tadi. Lah iya nol. Tadi dia bilangnya nol. Gimana sih? Pak, sorry Pak. Saya mau nanya Pak. Iya. Ini siapa sih? Kenapa dia jawab nol? Tadi dia jawabnya rel. Aduh, lu yang ngebudek nih. Kalau TTS mungkin agak susah ya. Ini berikutnya bukan TTS, tapi kita berikan kata misteri ya. Betul sekali, kita akan memainkan kata misteri ya. Bedanya dengan TTS, kalau kata misteri kita sediakan 9 huruf. Suleria. Nanti diacak, 9 huruf diacak, kita beri pertanyaan, silakan Anda menjawab dengan menggunakan 9 huruf ini, berapapun yang Anda pilih, terserah. Yang dibutuhkan ya, Cak. Untuk disusun untuk menjadi jawaban. Silakan siap? Siap. Tim A, tim B ini adalah untuk rebutan. Kita dibuka lihat. Dibuka dulu. Kata misteri. Belum. Ini relnya belum dipindah. Sebentar ya, hurufnya belum keluar ini di... Nah, ini dia. Nah, kita sudah acak ada dulu. Pertanyaannya, salah satu nama hari. Nama hari? Nah, ini nih. Ini. Diam. Seminggu ada berapa hari? Salah satu nama hari masa ada namanya nggak? Ada. Tima. Sabtunen. Sabtunen. Salah satu. Sabtu bener. Nenek hari apa? Salah. Salah satu nama hari. Sabtunen. Kita lihat Sabtunen ada. Iya ada. Apakah ini jawabannya? Kemarin salah satu host, sekarang Sabtunen. Sabtunen. Gue selengkat lu. Sabtunen apa? Aduh, jangan ditil tadi udah salah. Lu arisan mulu. Ini namanya diskusi, musyawarah mencapai mufakat. Ayo Gira, jangan mau kalah. Senin. Silakan dijawab. Kemarin peserta yang berasal dari penonton menang, apakah hari ini akan menang lagi wakil dari penonton di rumah? Ya. Senin buta. Hah? Senin buta. Senin buta. Iya. Senin buta. Nggak ngerti sih saya apa maksudnya ya. Coba Senin kita. Buta. Iya ini dipakai semua berarti. Pakai semua. Senin buta, apakah ini jawaban yang benar? Maksudnya apa ya? Senin buta itu bisa dijelaskan Senin buta kan maksudnya? Kan salah satu kayak kemarin Suleira. Oh, kan tadi gue pakai. Kan sudah dipakai metodenya ya. Iya. Aduh enggak. Belajar dari pengalaman sih, Pak. Ya kan Anda tadi sebut Sabtunya, dia sebut Seninnya. Iya. Ya. Jadi banyak ngomong cepetan. Kita buka. Salah satu nama hari jawaban yang benar adalah Senin tua. Ibu. Jadi lawan. Udah tahu begini dibelain lagi. Hari buah apa? Hari buah apa? Tanggal 22 Desember dikenal dengan hari buah. Kan itu hari raya besar. Salah satu nama hari. Tapi kan enggak ada hari besar, hari besar gitulah. Hari pahlawan bisa dong berarti? Bisa. Kalau cukup sih hurufnya. Tapi enggak ada hurufnya. Sesuaikan dong. Jangan membabi buta. Nanti Vincent, tuh belain kayak lontong tuh.
Paham ya? Lu protes diem aja. Ketawa. Ketawa mulu. Lu tawa mulu tuh gigi lu kering lu. Ini ada pengalaman. Apa? Biarin aja. Bie. Ah, apa? Hah? Biarin aja, Ben. Ngomong ini lah kok. Masih kosong dan tim B juga masih kosong. Wow. Belum. Kedua tim sementara ini masih imbang, kosong-kosong. Siapakah yang akan membawa pulang hadiah yang jutaan. Sangat luar biasa, menarik ini jutaan rupiah. Jangan kemana-mana, di sini aja.